Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di Delvisa Channel. Kali ini saya akan menayangkan video tentang bagaimana caranya untuk membuka talang air ini. Di mana talang air ini salah dalam pemasangan. Kenapa saya bilang salah? Ini kalau kena udah kena panas matahari, kadang mengembang dan pintu ini susah dibuka. Nah ini terlalu rapat, saya lihat ini terlalu rapat ke sini. Jadi saya akan buka. Dan setelah dibuka, kita akan pemasangan lagi. Dan pemasangan, kita mulai dari sini. Ini harusnya sampai di sini nih, kawan-kawan. Lepas itu. Dan gimana caranya buka? Ayo kita mulai.
Oke teman-teman, beginilah hasilnya pemasangan talang air menggunakan 3M. Nah di sini sudah ada jarak yang tadinya cukup rapat dan mengganggu untuk membuka pintu supir. Sekarang ada jarak yang cukup besar, jadi tidak akan mentok lagi, tidak akan kandas lagi. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di bawah. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.